Hai korang, welcome back to my channel. Okay, hari ini kita nak share pasal tutorial cara-cara untuk kita isi tepak sirih. Okay, biasanya tepak sirih ni zaman dahulu lah yang popular. Zaman sekarang ni orang muda tak reti tau nak isi tepak sirih ni. Okay, jadi hari ni kita nak buat tutorial untuk isi tepak sirih. So korang tak perlulah menempah dekat kedai-kedai. Okay, so korang boleh buat sendiri. Tapi kalau yang tak ada masa tu, yang tak cukup masa, yang perlu menempah, korang bolehlah datang ke kedai kami. Sebab kami ada buat servis tempahan untuk tempat sirih. Okay, jadi jom kita mulakan sekarang. Ini adalah bekas-bekas tempat sirih yang perlu kita isi dengan bahan-bahan yang tertentu. Bahan-bahannya adalah, bahan-bahan yang korang perlukan adalah pinang, lepas tu tembakau, bunga cengkeh, kapur dan juga gambir. Lepas tu kita perlukan daun sirih. Okey, daun sirih. Daun sirih ni korang carilah yang bertemu urat. Kalau nak tahu dia bertemu urat ke tak, korang tengok urat daun sirih ni, dia bertemu kan. Nampak ni? Yang urat ni bertemu dengan urat ni. Okey. Ada yang daun sirih yang tak bertemu urat. Macam ni nampak? Yang ni dia bertemu dengan urat ni. Okey. Itulah dinamakan sirih bertemu urat. Kalau yang tak bertemu urat tu, urat yang ini dekat sini, yang satu lagi dekat sini. Dia macam tak bertemu lah. Tapi untuk isian tepak sirih kita, carilah yang bertemu urat. Okey. Okey, yang ini pula kita bubuh kapur. Okey, dalam dia ada bekas ni dan kita bubuh kapur. Okey, kapur. Okey. Okey. Lepas tu kita tutuplah. Tutup. Okey, lepas tu kita tolak tepi. Kita isi bahan yang seterusnya. Bekas yang paling besar, korang perlulah isi buah pinang pula. Okey. Isi buah pinang. Korang isi buah pinang. Isi buah pinang. Okey. Di sebelah dia pula korang isi sebelah pinang, korang isi gambir. Sebelah pinang korang isi gambir. Gambir ni korang potong-potonglah bagi kecil. Okey. Korang isi gambir. Okey, di sebelah gambir pula korang isi tembakau. Okey, di sebelah tembakau kita isi bunga cengkeh. Okey. Okey, sirih yang bertemu urat tu korang perlulah untuk kita bagi cantikkan sirih tu, kita potong macam ni lah.
Kita potong macam ni. Okey. Okey, siri korang perlukan helai yang genap, iaitu 7 helai dan 9 helai. Helai yang ganjil, iaitu 7 dan 9. Korang boleh juga buat lebih, sama ada 7, 9 ke, 11, 13 ke, 15, 19. Asalkan helai yang tu ganjil. Okey, lepas korang dah potong tu, siri korang akan jadi macam ni lah. Okey? Okey. Okey. Lepas itu, korang ambil daun siri. Okey. Dengan kiraan ganjil. Okey, untuk hari ni kita buat kiraan 7-9. Okey. Yang 7 helai. Okey, kita letak di bahagian sini. Okey, di bahagian sini. Okey, manakala 9 helai lagi akan letak di bahagian sebelah dia. Sebelah dia. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Sebelah sini 7, sebelah sini 9. Okey. So, selepas korang dah siap isi isi tepak ni. Okey, kita nak buat hiasan sedikit lah untuk mempercantikkan tepak sirih kita. Okey, korang ambil baki-baki pinang tu tadi. Ambil baki pinang. Okey. Korang ambil baki pinang. Okey, korang calikkan dengan kapur dekat di bahagian tengah dia. Selepas tu korang selitkan lah dekat tepi tepi susunan helaian daun sirih tadi. Macam ni. Korang ulang step yang sama. Okey, bila korang selit-selitkan pinang tu, dia akan jadi macam ni lah. Okey, jadi kita bolehlah ambil bunga segar. Bunga segar, ini kita guna bunga segar yang ni. Okey, bunga segar ni untuk kita hiaskan di tepak sirih kita. Okey, kita dah siap potong bunga segar kita. Okey, kita letaklah di celah-celah tepak sirih kita. Kita potong pendek-pendek macam ni. Okey. Lepas tu kita letak di celah-celah dia lah. Okay, so korang bila korang dah siap menghias tepak siri korang, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Okay, selamat mencuba korang. Dan jangan lupa subscribe tau. Terima kasih.